Halo, kembali lagi di channel YouTube aku. Buat yang baru mampir di channel aku, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Pada video kali ini, aku akan men-share cara merangkai rangkaian traffic light atau yang biasa kita sebut dengan lampu lalu lintas dengan menggunakan Arduino Uno. Lampu lalu lintas merupakan lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Nah, sebelum kita merangkai, kita harus menyiapkan bahan-bahan berikut. Setelah semua bahan sudah tersedia, kita langsung saja merangkai rangkaian traffic light dan berikut langkah-langkahnya. Setelah semua rangkaian sudah selesai dirangkai, kemudian sambungkan kabel USB dari Arduino ke laptop. Lalu, kita compile data pemrograman yang sudah kita buat untuk memastikan data pemrograman yang sudah kita buat itu tidak ada kesalahan. Setelah proses compile berhasil, selanjutnya kita upload data program agar data program terkirim ke board Arduino yang sudah kita rangkai. Pada program yang sudah aku buat untuk memberikan nyala pada lampu diberikan kode high. Sebaliknya berikan kode low untuk memberikan tanda bahwa lampu itu mati. Dan untuk waktu jeda tiap pergantian lampu aku beri waktu 5 detik. Untuk data programnya bisa dilihat di description box. Dan sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, diklik tombol like, dan jika ada pertanyaan bisa dikomen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel aku ya, supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video terbaru. See you!